Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita. Bapa yang terkasih dalam Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah roh-Mu yang kudus yang membukakan pintu hati kami, agar kami bisa mengerti kebenaran-Mu, terlebih lagi kami juga dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Walaupun saat ini kita tahu bahwa pandemi masih belum berakhir. Tetapi biarlah kita mau percaya penyertaan pimpinan Tuhan selalu menyertai keluarga kita semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu, tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah yang menderita karena kebenaran. Sebelumnya, mari kita akan baca dalam Matius 5 ayat 10-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan ayat yang di atas ini, kelihatannya mungkin ada sesuatu yang membingungkan. Ya. Karena dari tiga ayat yang di atas ini tadi mengatakan berbahagialah, bersukacitalah, berbahagialah ketika kita dianiaya, bersukacitalah ketika kita difitnah, bersukacitalah karena kita dicela. Ini merupakan suatu hal yang tidak lazimnya kita sebagai manusia. Boleh dikatakan ini adalah suatu hal yang kontradiktif. Ya. Demikian juga kalau seandainya kita berdoa, Bapak Ibu, kita kan selalu meminta yang baik-baik. Kita selalu memohon pada Tuhan untuk menjauhkan kita dari segala yang jahat. Jadi kecenderungan manusia adalah menolak hal-hal yang jelek yang terjadi dalam kehidupannya. Namun demikian, Tuhan Yesus berkata bahwa orang dianiaya karena kebenaran akan berbahagia, karena merekalah yang menjadi empunya kerajaan sorga. Dalam hal ini tentunya kita perlu membedakan penderitaan yang dimaksud Tuhan Yesus dengan penderitaan yang oleh karena kesalahan dari kita sendiri. Banyak orang Kristen yang salah persepsi. Mereka merasa teraniaya, misalnya mereka karena hidupnya serba kekurangan, ya, karena semuanya ini karena gaya hidup, pola hidup, gaya hidup mereka yang royal. Mereka katakan, wah ini karena penderitaan, karena saya membela Tuhan. Ya. Ada juga orang yang Kristen yang salah persepsi juga mengatakan finahan, ya, yang menyebabkan dia dikeluarkan dari pekerjaannya dia. Sebenarnya celaan atau finahan itu adalah perbuatan dari dia sendiri. Ya. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa orang Kristen akan berbahagia jika mereka menderita dianiaya oleh karena imannya mereka itu terhadap Tuhan Yesus. Ya. Bukan karena kesalahan dari mereka, sebagaimana dikatakan dalam ayat 11a, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Bapak Ibu, jadi jelas bahwa penganiayaan akan menimpa semua orang yang berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan demi kebenaran. Nah, kebenaran itu sendiri apa? Dalam kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, ketika kita menderita karena kebenaran, berarti kita menderita sebagai wakilnya Tuhan. Penderitaan itu bisa berbagai bentuk, ya. Kita dicela, kita dimusuhi, difitnah, bahkan kita dipenjara. Dari segi rohani, sebenarnya Tuhan sedang menguji iman kita. Oleh sebab itu, ketika kita dianiaya, kita harus tetap mempertahankan hidup
sesuai dengan standar kebenaran, standar keadilan, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Maka dengan sendirinya otomatis iman kita akan bertumbuh. Iman kita akan semakin kuat. Iman kita akan semakin dewasa. Bapak Ibu, mari kita melihat beberapa poin nilai-nilai rohani dari penderitaan karena kebenaran. Supaya kita siap menghadapinya dengan sukacita bila pada suatu saat penderitaan itu menimpa kita, kehidupan kita. Hal poin yang pertama, yaitu penderitaan terjadi karena kita bukan dari dunia. Pertama-tama kita bersukacita dalam penderitaan. Karena ini menunjukkan bahwa kita bukan dari dunia ini. Itulah tanda kita sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya, kita dianiaya karena kita mempunyai gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang dunia. Dunia membenci kebenaran. Karena kebenaran membuat orang-orang yang hidupnya tidak benar menjadi mencolok. Kebenaran menelajangi dosa-dosa dunia. Coba kita perhatikan, seorang yang berdosa akan merasa tidak nyaman untuk berhadapan langsung dengan orang-orang yang hidupnya benar. Orang yang benar tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun, tetapi melalui kehidupan orang benar, maka kehidupan orang yang tidak benarnya akan merasa tidak nyaman. Contoh yang sederhana, Bapak Ibu, misalnya ada orang yang merokok. Pasti dia tidak akan nyaman berada di lingkungan orang yang bukan perokok. Karena dia akan merasa terkungkung, dia akan merasa gelisah ya. Jadi kesimpulannya pada hal yang pertama di sini adalah penderitaan menunjukkan bahwa kita memiliki tanda sebagai orang Kristen. Dengan demikian dunia akan membenci kita. Selanjutnya adalah poin yang kedua. Penderitaan karena kebenaran akan memurnikan iman kita. Penderitaan merupakan suatu berkat. Karena ia akan memurnikan iman kita, ia akan juga menguji iman kita, dan juga akan menyempurnakan iman kita. Ada suatu kata bijak mengatakan begini, bahwa nelayan yang hebat, nelayan yang tangguh, tidak dihasilkan oleh pelayaran yang tanpa ombak dan badai. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen yang dewasa, tidak pernah dihasilkan oleh kehidupan tanpa tantangan dan masalah. Dalam kenyataannya, kita juga menyaksikan Tuhan Yesus yang menderita, bahkan hidupnya mati di kayu salib. Ini semuanya bukan karena kesalahan dari Tuhan Yesus sendiri, tetapi karena justru sebaliknya, karena dia hidup benar. Dan dia dengan tegas menegur manusia dan juga para pemuka-pemuka agama pada saat itu. Sehingga dia menerima suatu perlawanan yang keras serta dia dimusuhi oleh mereka. Bapak Ibu, untuk yang poin yang ketiga, penderitaan karena kebenaran membuat kita tunduk kepada Allah. Penderitaan bukanlah hanya menyebabkan kita berhenti untuk berbuat dosa. Penderitaan memberikan kesempatan kita untuk tunduk dengan segala kerendahan hati kita kepada Allah. Nah, Yesus sebagai anak Allah, sekalipun ia sebagai anak, ia telah belajar untuk taat dari apa yang harus yang dideritanya. Demikian juga kita. Penderitaannya adalah sekolah di mana kita mau belajar untuk menjadi taat di tengah-tengah penderitaan kita. Selanjutnya, poin yang keempat. Penderitaan karena kebenaran memberi upah yang besar bagi kita. Mengapa kita harus bersuka cita di dalam penderitaan? Oleh karena kebenaran. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 12. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mengapa upahmu besar? Karena di dalam penderitaan, hidup kita itu berkenan kepada Allah. Apabila kita menanggung penderitaan karena membawa keselamatan bagi orang lain, maka ini membuktikan
kita sebagai seorang murid dan hamba Tuhan yang setia. Nah, Bapak Ibu, dari poin di atas, kita telah melihat alasan-alasan mengapa terdapat nilai yang begitu besar dalam penderitaan karena kebenaran. Bila kita menderita karena kebenaran, bersukacitalah oleh karena kita tergolong di antara para nabi, ya, dan yang akan menjadi empunya kerajaan sorga. Selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita melihat juga surat Petrus yang dikirimkan untuk jemaat yang tersebar di Galatia, Kapadokia, dan juga Asia Kecil dengan tujuan untuk menghibur mereka dan menguatkan mereka yang mereka yang sedang mengalami penderitaan karena percaya kepada Kristus. Pada waktu itu, orang-orang Kristen dianggap adalah orang asing karena mereka tidak mau bergabung dengan kelompok-kelompok penyembah berhala, ya, sehingga mereka hidup mereka itu dikucilkan. Banyak pengikut Kristus yang menderita, dianiaya, dipaksa, disiksa oleh karena percaya pada Kristus. Petrus sendiri pada waktu itu juga mengalami hal yang sama. Dia menderita penganiayaan, disiksa, dipukul, dan dipenjarakan. Tapi tidak ada yang bisa menggoyahkan atas keyakinannya pada Tuhan. Karena itu Petrus menulis surat pada jemaat yang tersebar yang menderita karena iman mereka dengan memberikan penghiburan, pengharapan, dan menolong mereka agar mereka tetap setia kepada Kristus. Bapak Ibu, mari kita baca dalam surat 1 Petrus 3 ayat 13-17. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hidupmu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Bapak Ibu, dari ayat di atas, ini tentulah hal yang sulit bagi kita untuk kita menerima penderitaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Ya. Secara logika, pasti kita berpikir, saya sudah berbuat baik, masa ada orang yang berbuat jahat kepada saya? Nah, seperti yang dikatakan dalam ayat 13 tadi, dan siapakah yang akan berbuat jahat pada kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ya. Nah, tapi memang begitulah dalam kehidupan ini, ada kalanya Tuhan izinkan kita merasakan hal-hal yang tidak enak yang terjadi dalam kehidupan kita, yang sesungguhnya itu bukan merupakan suatu kesalahan dari kita. Di tempat kerja misalnya, banyak orang yang berusaha untuk ingin menjatuhkan kita, ya, dengan sengaja menebarkan gosip, fitnah, ya, hal-hal yang tidak benar, nah, sehingga pada akhirnya kita dipecat. Ya. Dalam hal bisnis pun juga sama, banyak kompetitor kita yang mengatur strategi berusaha untuk menjatuhkan bisnis kita sehingga pada akhirnya bisnis kita menjadi rugi dan akhirnya bangkrut. Apa yang dikatakan Alkitab ketika kita mengalami hal-hal seperti itu? Kita harus tetap berbahagia sebagaimana dikatakan dalam ayat 14 bagian A tadi. Kita harus tetap berbahagia. Berbahagia di sini karena kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang benar. Kita tahu ke bahwa kita sudah melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Walaupun satu dan lain hal kita harus merasakan penderitaan, tetapi kita akan tetap berbahagia
karena kita telah melakukan kebenaran itu. Berikutnya dikatakan, sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Pada umumnya, orang-orang tidak mau membela kebenaran karena takut konsekuensi buruknya. Nah, ini adalah suatu bentuk kompromi dengan dunia. Namun Petrus mengajarkan bahwa orang percaya tidak boleh demikian. Orang Kristen gak boleh berhenti berbuat baiknya hanya karena takut akan resikonya. Orang Kristen seharusnya takut akan Allah. Selanjutnya pada ayat 15a tadi dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya apa? Kita harus menempatkan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati kita. Dengan Kristus bertahta dalam hati kita, maka Tuhan memberikan kemampuan kita untuk menanggung segala perkara, segala penderitaan yang kita alami. Tuhan yang akan memberikan jalan juga jalan keluar bagi kita, sehingga kita dapat menanggung segala sesuatunya. Kemudian pada ayat 15b, dan siap sedialah untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bapak Ibu, ketika orang Kristen rela menderita karena kebenaran, orang pasti bertanya dan penasaran, mengapa kita bisa berbuat demikian? Ya. Dalam hal ini, kita sebagai orang Kristen harus bisa menyatakan iman kita bahwa kita bisa melakukan semua itu karena kita cinta pada Tuhan Yesus. Ya. Dan Petrus juga meminta kita untuk bersaksi tentang iman kita yang dengan lemah lembut dan hormat. Secara umum, penderitaan dan fitnah membuat orang-orang yang merasakannya itu akan lebih cepat emosi dan cenderung lebih menyalahkan pada orang lain. Namun orang percaya nggak boleh demikian, ya. Sebagaimana Tuhan Yesus yang lemah lembut dan bersikap hormat pada Tuhan dan juga kepada manusia. Demikian juga kita juga harus sama. Ya. Nah, semua kelihatan mustahil untuk kita lakukan, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, ya, yang akan memampukan kita untuk menjalankan semuanya ini. Selanjutnya pada ayat 16, dan dengan hati yang nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Memiliki hati nurani yang murni maksudnya supaya kita tidak boleh terbawa emosi sehingga akhirnya kita bertindak salah. Kita tetap harus memiliki hati yang tulus dan murni sehingga orang-orang memfitnah kita akan menjadi malu. Memang tidak mudah menderita karena kebenaran. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa di dalam kehidupan orang percaya bisa saja kita mengalami penderitaan karena kebenaran. Nah, ketika hal itu terjadi, marilah kita tetap percaya pada Tuhan dengan tidak mengeluh. Dan kita hanya berpegang pada penderitaan karena kebenaran itu terjadi adalah atas seizin Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 17, sebab lebih menderita karena berbuat baik jika dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan suatu tantangan kepada murid-muridnya untuk tetap bersuka cita. Sekalipun mereka harus menderita karena iman mereka. Kita pengikut Yesus bukan hanya mengharapkan sekedar berkat-berkatnya saja. Tapi juga ada harga yang harus kita bayar dan ada risiko yang harus kita tanggung. Yesus berkata, barang siapa yang mau ikut aku, maka ia juga akan menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Artinya orang tersebut harus siap berkorban karena imannya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, relakah kita menderita karena kebenaran? Dan yang kedua, sadarkah kita bahwa penderitaan itu adalah merupakan bagian dari kehidupan orang Kristen? Yang ketiga,
Siapkah kita bila ada orang bertanya tentang iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus? Silakan Bapak Ibu menjawabnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang terkasih dalam Kristus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang telah hamba sampaikan. Firman-Mu yang telah mengingatkan agar kami tetap bersuka cita di dalam penderitaan karena kebenaran. Dan kami juga mau tetap hidup sesuai dengan standar kebenaran, yaitu firman-Mu. Kami juga percaya, Bapa, bahwa Engkau juga akan memberikan kemampuan untuk kami dapat menanggung segala permasalahan serta memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12.15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821-1965-9019. Happy Sunday and God bless you! Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.